Selamat pagi. Pada hari ini hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2024. Ini proses pemberian air untuk tanaman pohon durian. Penanaman pada tanggal 11 Oktober 2023. Berarti ini sudah 10 bulan pas. Sekarang tanggal 10 Agustus. Penanaman tanggal 11 Oktober. Waktu itu tanaman ketinggian 180 cm. Di mana setelah 3 bulan tak tanam, waktu itu tak potong pucuk. Ini untuk pertumbuhan ke atas kurang lebih 80-90 cm. Walaupun musim kemarau, tapi karena setiap 2 hari sekali, paling lambat 3 hari sekali, saya berikan air kurang lebih sekitar 150, kadang sampai 200 liter tergantung kondisi tanah. Intinya 1000 liter itu kadangkala untuk 5 pokok pohon, kadangkala 6 pohon, kadang 7 pohon. Karena saya menggunakan tandon 1000 liter. Pertumbuhan walaupun musim kemarau tapi tetap ada tunas muda. Alhamdulillah, semoga tidak ada masalah, walaupun memang saya biasanya setiap 2 minggu melakukan penyemprotan, tapi kadang kalanya juga terlambat karena faktor kesibukan, sehingga ada beberapa tanaman yang terkena pengganggu. Kadang belalang yang sering ada di sini, tapi pertumbuhan selalu ada karena pupus tetap ada terus walau di musim kemarau. Cuma sayangnya karena ini udah wilayah sawah tetangga, sehingga lokasi banyak tanaman yang bisa dikatakan mengganggu. Tapi ya apa boleh buat, karena memang posisi yang apa adanya seperti ini, jadi ya harus gimana lagi gitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Intinya pemberian air sampai seperti ini supaya tidak kekurangan walaupun di musim kemarau. Terima kasih. Assalamualaikum.